Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini, kegiatan RGM Peduli hari ke-27. Insya Allah, pada hari ini kita akan menyalurkan bantuan ke beberapa desa di Riam Kanan. Kita ketahui bahwa Waduk Riam Kanan ini termasuk yang terdampak banjir Kalsel 2021, yang mana waduk ini tidak mampu lagi menampung debit air dan merendam beberapa perkampungan di sekitar waduk ini. Insya Allah yang akan kita bagikan pada hari ini berupa sembako, pakaian, popok, radio, dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bermanfaat untuk masyarakat. Ini adalah merupakan implementasi dakwah kita bahwa ajaran Islam bukan hanya di masjid maupun di pesantren, tapi syariat kita memerintahkan untuk berbagi, untuk memberi manfaat kepada sesama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anfa'un nas khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan kegiatan sosial kita pada hari-hari ini tidak hanya sekedar pemberian materi, namun juga bernilai dakwah. Mudah-mudahan bantuan kita merupakan salah satu pintu dan jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu memang salah satu hikmah terjadinya musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama RGM Peduli mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan baik berupa barang maupun uang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa dalam kemarin Pak di daerah sini? Ya sepinggang. Kalau dalam satu pinggang ya. Pinggang lah. Kemarin untuk pengungsinya di daerah mana Pak? Untuk pengungsian ke atas yang tidak terdampak banjir. Kalau yang di bawah sini bilang banjir. Nah, kemana mengungsinya nih? Hah? Mengungsinya semalam kemana? Ke banjir besar? Besar itu sebalik di kapal, sebalik di orteng di atas. Orteng kan? Nah, di atas orteng itu orteng itu. Orteng sebatanya itu, Pak. Banjirnya kalau yang di sini terkena 9 buah lah yang terkena kan masuk kena banjir itu. Uh-huh. Jadi berjumlah di sini 87 dengan yang pelebuhan termasuk dengan yang longsor. Yang kena dampak longsor itu 9 buah. Inggih. 9 buah rumah. Seluruhnya berapa kakak? Empat ratus empat puluh enam kakak. Rumah yang terdampak itu 87 lah. Mudah-mudahan. Ada korban apa waktu longsor itu? Alhamdulillah ada yang rusak. Rumah rusak pak. Gantinya cepat insyaallah. Terima kasih kepada Sarung Mangga, PT Pejitek, untuk Desa Tiwingan Baru RT1 RW1. Terima kasih. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم